Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rehan Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membuat jus kemasan dalam botol ya teman-teman. Untuk sebelumnya saya banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Nah, di kesempatan kali ini saya membuatnya itu kemasan botol jus jeruk ya teman-teman. Sebelumnya juga saya sudah membuatnya namun dengan gelas ya, ukuran gelas. Nah, di kesempatan kali ini saya membuatnya itu dengan ukuran 1 liter dan 1 liter setengah ya teman-teman. Nah, saya di sini membuatnya itu 50 kilo kurang lebih, jadi 15 liter ya teman-teman untuk jeruk ini. Nah, untuk cara pembuatannya di sini saya menggunakan mesin peras ya teman-teman. Nah, di sini saya jeruknya sudah dipotong-potong menjadi dua ya teman-teman. Untuk jus jeruk ini bertahannya 2-3 hari karena jus ini tidak menggunakan pengawet dan juga pewarna ya teman-teman, dan juga tidak dicampur dengan air. Di sini saya merasnya ini kurang lebih 25 kilo. Yang 25 kilonya sudah saya peras ya teman-teman. Untuk proses pemerasannya simak terus ya teman-teman. Dan juga setelah video ini saya akan membuat jus lainnya. Simak terus ya videonya.
Nah, setelah itu kita siapkan botol dan masukkan. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu video selanjutnya.